sami kados mahabbahe dhewek karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Orang ikut selamatan, pertamanya dia mung joget-joget tok karo batir-batire. Pertamane, Pak. Engko suwe-suwe joget-joget terus maning terus kaya kowe. Kadang-kadang ana wong selawatan karo joget-joget tambah karo mendem bali malah kelenger. Onten sing ngene iku. Tapi ketika dia melakukan proses itu dengan baik, dia terus mengucapkan selawat walaupun gur melu-melu batire, lama-kelamaan ki wong sing maune gura selawatan joget-joget bisa suatu ketika mahalul qiyam meneteskan air mata malah kalah wong sing biasa selawatan anteng, malah mahalul qiyam rasane biasa. Gina mboten? Karena terbiasa di lisan. Sama seperti wong seneng istighosah, wong seneng melu manakib, wong seneng melu mujahadah, maune gura kita Allah, 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 amin, 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 karena tadi berkat pokoknya uskinya, pokoknya minggir, amin, amin, kesel panas ya kali ya, amin. Macamnya orang bisa minum maca diwai buku panduan pun orang bisa maca, orang ngerti maca Quran. Tapi lama-kelamaan orang-orang yang seperti ini ketika mirang imam ini memaca bismillahirrahmanirrahim, tes, tes, lama-kelamaan akan begitu. Wong sing pinter, sing paham, sing macane fasih kowe mau huruf kinaruan maca karo nangis, tapi sing Quran dan mirengaken bisa karo nangis, Bu. Kenapa? Karena ilate biasa ngucap Allah, 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 Allah. Maka supaya syukur itu menancap di hati, biasakan kondisi bagaimanapun ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Renteng Karang Jengkol sudah pernah kulo bahas masalah syukur. Sinten di antara kula jenengan kok bersyukur, nikmat akan Allah tambah. Tapi kebetulan Pak Qodarullah pulang pengajian di Karang Jengkol waktu itu malam-malam apa nggih? Pernah nggih? Riyin nggih? Pas kula bareng ngaos teng mriki niko, ada jamaah inbox teng Facebook-e kula. Nah, inbox-e ngoten. Mi, wau teng pengaosan gen desane Ustaz Arji, Ustaz viral sih nggih sih. Teng pengaosan tengene Ustaz Arji. Kan Umi ngendika tore kan ken bersyukur supaya nikmatnya ditambah biar makin ngoten. Tapi wong anu kulo patos-patos kulo eling-eling mboten nonton nikmat do teng uripe kulo. Isine niku gur susah tok. Isine niku gur kurang tok. Malah ditambah malih bojone kulo seniki anu nganggur, anu meriang pun dangu sangat, anu wis keliwat nganggur dangu gitu dini nge pun terbiasa kulo sing nyambut gawe langgar maksude bersyukurlah makan nikmat aku tambah ya kulo akhirnya mboten ditambah-tambah wong langkah sing disyukuri. Beliau ngendi kok ngoten? Ternyata banyak sekali orang yang ngaji itu salah paham ya, termasuk beliau niki. Mudah-mudahan beliau rawuh karena kulo matur ngoten, Mbak, Bu, niki mboten saged dijelasaken teng tulisan. Njenjing nek kula ngaji teng Karang Jengkol kula jelasaken mawon nggih. Lah niki pungkung kula kepanggih temri kula jelasaken, mudah-mudahan piantune mireng menawi mboten nggih wong wonten rekamane iki mbok saged muter teng YouTube. Tetes ngoten Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum. Nek kowe gelem bersyukur maka nikmat akan aku tambah. Yang masih menjadi pertanyaan besar adalah arep disyukuri apane? Angger nyong sikipi ora ana nikmat sing bisa tak syukuri. Berarti kan kecil sekali lingkupan nikmat menurut kita. Nek kita mengatakan orang ana nikmat sing bisa disyukuri, maka dimantepaken ayat 7 surat Ibrahim niki teng surat An-Nahl ayatipun 53. Kalau buka riyen mokan kalau salah. Nggih, An-Nahl ayatipun 53. Kepripun pangandikanipun Allah niki ben luwih mantep ben mboten salah. Nggih, monggo sarang-sarang kula tak muni panjenengan tumut maos kalih kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Fa ilaihi tanja'arun.
Sadaqallahul Azim. Surat apa, Bu? An-Nahl ayatipun 53. Niki, kedah diperhatikan supaya tidak salah paham, jangan sepotong-potong. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ngertikannya Allah. Apa saja nikmat, apa saja berarti kabeh, tidak ada pengecualian. Apa saja nikmat yang ada pada dirimu, berarti apapun yang ada pada dirimu, dirine kula kali jenengan sedaya, fa minallah, kabeh niku saking Gusti Allah. Niki harus di ingat-ingat, dicekel dhisik, disimpen dingin niki, bahwa semua nikmat yang ada pada kita dari Gusti Allah. Dari sinten, Bu? Gusti Allah. Oke. Ini digaris bawahi, ditulisane kudu ditebalaken niki. Thumma, kemudian ila masakumudurru. Nah, niki kudu kula ulang-ulangi. Ngendikane Allah wau teng awal, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun bentuke nikmat sing ana nang kowe, sekang aku, kata Allah. Thumma, kemudian ila masakumudurru. Kemudian seandainya kamu mengalami kesulitan pada saat menerima nikmat yang aku berikan. Nah, ini kedah di garis bawah. Seandainya kamu merasa kesulitan atas nikmat yang aku berikan, kok bisa sih wong ulih nikmat dening sulit? Peringatan dari Allah, kalimat thumma idza massakumudurru, seandainya kamu merasakan kesulitan menerima nikmat dariku, niki menandakan bahwa nikmat yang Allah berikan ora kabeh gampang, bisa dadi wujude nggih sulit. Niki menandakan bahwa nikmat yang Allah berikan ora kabeh enak. Jadi perintah niki meyakinkan hamba bahwa nikmat yang Allah jatahkan datang hamba kuwi bentuke ora kabeh legi. Ya ana pahit-pahite barang. Mulane Allah ngendika, "Tsumma idza massakumudru fa ilaihi taj'arun." Nek kowe kok ngrasakna kesulitan nerima nikmat sekang aku, maka kepada kula kamu meminta pertolongan. Ibu, jadi dhewek lebih mantep tur yakin, cempuleke. Nek ana wong takon, apane sing disyukuri wong urip kaya kiye langkan nikmat-nikmate kok. Sing jenenge nikmat niku wujud pemberian. Bentuke ana seneng, ana susah, ana luwih, ana kurang, ana sehat, ana sakit, ana utange lunas, ana cicilane blendhet, niku nikmat. Bojone eman, bojo kurang ajar, niku nikmat. Mertua sayang, mertua jenik, niku nikmat. Apapun bentuknya, asal niki kok keadaan yang Allah berikan namanya nikmat. Nikmat niku apa bentuk, apa wujud yang Allah ampunkan, apa nama keadaan, apa nggih jeneng judul merek yang Allah berikan. Lah keadaan seneng kali susah wujud daripada nikmat niku wau. Maka kalau ada kalimat la in syakartum la azidanakum, bersyukurlah maka nikmat aku tambah, berarti ngenteni ulih nikmat sing apik nembe bersyukur. Apa sinaosa apik kudu disyukuri, sinaosa ora apik kudu disyukuri, sinaosa ora apik kudu tetep disyukuri supaya Allah tambah artone kata alhamdulillah, arto sekedik utange lunas, pas urung lunas bojone sayang, pas ora sayang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Adhanayati rabbal alami, ya ulayman juhi wa rahmat.
Terus yang pertama, terus terapi yang kedua, kepripun carane supados kula kali panjenengan kok saged menerima takdir Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, hargai diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri. Jadi wong kadang-kadang kowe cok terlalu kadangan mikirna uripe wong, mikirna perasaane wong, akhirnya dhewek kelalen mikirakan perasaane awake dhewek. Kita itu kadang-kadang hidup dihabiskan ben apik nang ngarepe wong, ben kewes patut nang ngarepe wong, ning kelalen awake dheweke jane wis gawe apik ampe urung meng awake dhewek. Hal niki sing ketah kula jenengan pikirakan. Karena perintah Allah kepada kita itu untuk menjadi orang baik, bukan untuk terlihat baik. Deling-eling nggih? Allah itu memerintahkan kita untuk menjadi orang baik, bukan terlihat baik. Anggar terlihat baik, dewek akan membuat bagaimana diri kita bisa diterima oleh orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah yang membuat kita ini menerima? Apakah diri kita juga menerima dengan apa yang kita usahakan? Niki sing kita dipun ikhtiarakan. Caranya kepripun? Hidupi lisanmu, hidupi hatimu, hidupi mata dan telingamu, hidupi pikiranmu dengan doa. Dengan apa? Doa. Nek rin teng Karang Jengkol nanti kula paringi doa mustajab niki, doa mujarab untuk hati supaya damai, supaya mudah menerima takdir Allah. Napa doa sing rin kula paringi teng jenengan? Lalen. Ngono basike mutak Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkan urusanku, lepaskan kekakuan di lisanku supaya mereka mendengar perkataanku. Ping bola balik kok pangkaping jenengan waos, insya Allah manai tambah nerima legowo kalih nopo ingkang sampun Allah takdirakan. Allahumma, Allahumma. Yang kedua, siapa di antara kula kali panjenengan kok kepengin jiwanya tenang? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, sing pertama mau tidak boleh menentang takdir Allah, yang kedua ken dados hamba ingkang ikhlas. Napa, Bu? Nek ngendikane para kiai, ikhlas niku senang beramal soleh tapi tidak kepengin di alam. Pamrihnya, pujiannya dipendem dalam-dalam. Nek bahasane Afifah gampang ngoten, Bapak Ibu. Ikhlas niku en lo gue end, artinya end itu apa? Selesai, putus. Apa nih sing diputus? Apa nih sing selesai? Harapan kepada selain Allah, selesai. Selesaikan harapan kita kepada selain Allah, putuskan supaya jadi ikhlas. Orosah kepingin dialem nanggung, orosah kepingin dibales nanggung, orosah kepingin dibiji nanggung, orosah wedi dielak-elak nanggung, orosah wedi ora ditampa nanggung dia, orosah bingung ketika kulon jenengan elak nang arepe menungsa. Ikhlas niku nami. Otomatis segala usaha kulon kali panjenengan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika selalu manti-manti sahabat niku sampe dimanti-manti. Nek pada seneng karo sing tak lakoni aja sekali-kali ngalem nyongkrungu. Sebab nek ngasih nyongkrungu kowe ngalem aku terus atiku berdebar-debar, ki ngrusak amal sing wis tak lakoni. Sampai Kanjeng Nabi teng khotbahnya ngendika kados ngoten. Kalau seandainya ujian dari manusia adalah jaminan manusia bahagia, berarti aku adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena beliau melarang ada manusia lain memuji beliau. Ibu, kosok balennya ngerkaya penginyongan nginyong aja lari kata yang orang dayan. Aja maning kok nak ngarepe wong liya, nak ngarepe bojone. Gawe kopi kok dijajat deh, kopi kok rasanya kayak gawe dewek ngana. Oh kok gawe maning orang mungkin gelum. Gini apa deh? Udah gue lengung datu, udah kasih hitung tahun pak. Nyatakan kapan-kapan orang gadangan yang anak kopi Rika ya pak, sorry. Anaknya gue tidak jadi dok, padahal gak bisa bisa. Gue menungsa. Pancen fitrah menungsa, gue kepengen udah aleman sekarang menungsa liane. Gue nembe karo bujuk.
Ajaman ini orang wong dia kadang-kadang anak wong sing ya Allah anugur andon ame snack be 10 bungkus yang ada 3 story Jumat berkah indahnya berbagi nih guys wong sekecamatan kon weruh kabeh ibu bu tanpa menungso ngertos dengan tiang loman biji loman Gusti sampun gadai tanpa menungso ngertos dengan tiang sae Gusti Allah gadah biji orang mungkin arep keliani lene jadi mboten usah khawatir Allah mboten biji malaikat niku gak maringi seksi setiap detik setiap menit setiap jam atas apa amal sing kula jenengan nampahi niki ngapunten kudune nek arep mundhat-tundhat perihal amal niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kurang-kurangnya apa sih Pak Kanjeng Nabi niki lho menungsa paling mulia ingatasi malaikat mawon cemburu kali Kanjeng Nabi kepripun mboten cemburu asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan belum beliau lahir sebelum beliau lahir sudah dijejerakan kali asmane Allah teng singgasanane Allah teng ars mriko malaikat sami cemburu berarti kan betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kisi tingampura banget ya ganu dong jamane Afifah nang aksi kalah semajana kalah bu nembe arep tekan griya niki wis ditelepon nang Pak Bupati jangan pulang ke rumah dulu ya mbak ini nanti dari kabupaten ada yang jemput nanti pakai kendaraan dinas dari kabupaten dijemput yang gue Innova Reborn semenane jajal bok gue semenane gue wis tekai gue dari orang ditekan rumah dibabut ke rumah dinas Kapolres dan di mana kepala desa sekabupaten camat sekabupaten matur nuwun nggih kumpul dadi siji nggo ngapa nyambut Afifah kalah Dean Mas Arji ya kaya gue yo kalah kae masyarakat Karang Jengkol tuh banggane luar biasa ama ya ono Arji ngoten Pak Bu enak-enak nanti garis yang jembeli pipini Arji jajan nanti kayak mau ngemangkat apa orangnya saking banggane lan ora mungkin dewek sing dalem malam di subyo-subyo kok atine mboten berdebar-debar nggih mboten Ustazah Natasha nggih ngoten nggih oh kontur saking The Academy Indosiar nika penyanyi viral pakai jilbab suaranya paling bagus niki sing alam-alam juri pirang-pirang kondur teng Mojokerto ki sedang ten nyubyo-nyubyo kabeh wong alam-alam niki mau kalane hatinya tidak berdebar-debar tidak mungkin mung menungsa ingatase anu Indosiar bae pada kalah ora menang mawon kaya kue-kue penyambutannya Pak Bu Isra Mi'raj itu peristiwa agung sing ora ana bandingane mbok jenengan arep bandingna karo apa bae sing ana nang dunya niki langka bandingane saking Masjidil Haram perjalanane dumugi teng Masjidil Aqsa tunggahaken teng langit kepitu dumugi teng Sidratil Muntaha wektu niku sewengi tok padahal misal wong Karang Jengkol nyewa bis tindak teng Sidratil Muntaha 5 tahun urung kinaruan gudul Pak. Aja maning kok melampah 70 tahun urung kinaruan tekan bro. Niki hanya satu malam, niku kudu istimewa menungsa mulia mboten mungkin. Bahkan Rasulullah ditumpakaken namine buruk kendaraan makhluk surgane Allah Subhanahu wa taala. Ditambah maning Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk Allah satu-satunya nabi dan rasul satu-satunya manusia sing dipersilahkan tentang Allah ken nyurve nyurve besok ini biasanya cok utang nanti survei ya cok nyur kon nyurve surga kali neraka sedurungnya di panggungi besok nang dewek Kanjeng Nabi diparingi wewenang kon nyurve dingin surga karo neraka ditambah malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang diperbolehkan ngenyang perintah sholat sebagai salah satu rukun Islam sing maune ping 50 manik dadi kurping 5 akhirnya singgah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta satu-satunya nabi yang diberikan wewenang teng Gusti Allah nggih maringi syafaate Allah teng dinten kiamat berarti kan Kanjeng Nabi istimewa gini apa badan? Istimewa apa badan? Kudune ketika Kanjeng Nabi kondur Isra Mi'raj bang kudune niki dipasangi karpet ki surah karpet merah karpet emas kudune sing nyambut ki wis ora kelas bupati maning kudune presiden kudune tapi apa yang terjadi pak?
ketika Kanjeng Nabi kontur Isra Mi'raj, ya kesel, ya nikmat, ya lempogen, ya dadanya berdegup kencang. Dalam riwayat disampaikan kemeringat niki ngucur, padahal waktunya cuma satu malam. Beliau cerita kali sahabat, aku mikir terus di Mi'raj nang Gusti Allah, maring ini tekan nang Sidrotil Muntaha. Napa ngetikane sahabat, cobin jenengan raup ngelindur mbok wonten. Apa ora remeh banget, Pak? Napa terus Kanjeng Nabi ngunda-tunda? Kanjeng Nabi jengkel mendedeg kali Gusti Allah. Lajeng Kanjeng Nabi sebel kali tindak diri Gusti Allah. Kali napa sing sampun beliau sampai akan paringaken dateng agamane Allah? Mboten. Kanjeng Nabi tetep hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu, kaya totine Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dibakar oleh kobaran api yang menyala-nyala, diobong ning boten kobong. Niki Nabi Ibrahim. Tiang sami matur napa Ibrahim niki sakti napa nggih? Gadah ilmu hitam napa nggih? Mboten. Cempulake teng setunggal riwayat wonten tafsir Jalalain surat Al-Anbiya ayat 50 sampai 69. Allah subhanahu wa ta'ala ngedika yang menjadikan Ibrahim dibakar tapi tidak panas, tidak kobong, tidak geseng, ini karena keikhlasannya mencintai dan taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beliau badai melepet teng geni, Pak, beliau niki ditawani teng tiang-tiang kafir. Ya Ibrahim, wis kowe manut bae karo aku manut, kowe melu aku bae wis ngene iki manut, kowe nyembah Tuhan berhalaku bae wis. Insya Allah, ya orang insya Allah ya, pasti raja orang sudah ngobong kowe manutan bayi ini karo aku. Nantikannya tiang kafir. Tapi Nabi Ibrahim jawab, lah orang butuh melampah mali wis semakin dekat kali geni untuk sing matur mali wis ngene Ibrahim manut karo aku pengen tak tulungi ngene sapa mani nek orang aku sing nulungi wis ngene manut bae ngoturi nang raja orang sudah dobong sing mending kowe manut nyembah Tuhan bahalaku ya. Nantikannya Ibrahim beripun mali, orang butuh. Sampai akhirnya wis gari dicemplung lagi nang geni ge, Nabi Ibrahim dipoyoki nang tiang kafir. Endi jajal delang Tuhane kowe endi jajal? Wong anu ta yang nulungi sekang geni ora bae kok wis manut bae ngene. Kowe nyembah Tuhan berhalaku bae wis jelas slamet kan ora mungkin kewirangan, ora mungkin geseng, melas ke keluargamu ndronton kowe gesengan kaya kowe. Napa ngendikane Nabi Ibrahim, Bu? Ngendikane masyaallah. Nyong ora butuh. Walaupun nyongkoh mengko orang diselamat manang geni kie nang Gusti Allah, umpamane ku nyong anti orang diselamat pasakan geni kie nyong ora masalah, paling orang nyong wis diselamat man dadi uripe ora kesuwen bareng wong kaya kowe. Itu kan Nabi Ibrahim, kan masya Allah Bu, nyong ora kepengin ditulungi nang Gusti Allah kan geni kie ora apa bae sing kersane Allah paling apik ya monggo wong nang ibadah ora sebab nang njaluk pitulungan. Nyong ibadah orang sebab kepengen lebih walesan, nyong mau kepengen diaku jadi hamba Allah, nyong kepengen diaku jadi khatimat Allah, nyong kepengen diaku ben besok saking jagung sarung kali Allah teng swargane Allah. Kuwi tuh nyong pernah ditulungi sekang api kita ini no problem bro. Akhirnya apa Pak, turunlah ayat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Unna ya larukuni berdoa wassalaman ala Ibrahim. Napa ngendikane Allah, hei geni, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim alaihi salam. Akhirnya geni sing mulet-mulet kudune ngobong-kobong niki Ibrahim anus terus selamat masya lantaran ikhlas. Niki sing dipun sebat inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil. Yang ketiga, siapa di antara kulon jenengan ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan mati secara husnul khotimah adalah dengan sabar dan sholat. Jadilah orang yang sabar dan jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu, Bu, kalau tak-takin datang panjenengan. Nekmu, uripe niku seneng terus, duite akeh terus, orang pernah duwe utang, urusannya paringi gampang, terus menerus kayak ini ku, kira-kira duwe kesempatan uli pahala sabar mboten? Duwe kesempatan uli pahala sabar mboten? Mboten.
rahasia umum yang Allah jabarkan tentang Al-Quran, bahwa sabar adalah rambu-rambu kuning, nih lampu kuning gue hamba, supaya mereka paham bahwa semakin kowe diwai celah gue sabar, semakin cinta nyong maring kowe gede. Niki jadi rambu-rambu sini Allah. Nek kulon jadi nganti paring masalah. Sebab Allah ngedikatin Al-Quran, kemudian kalimatnya, wonten surat Al-Baqarah, ayatipun 153. Ngedikannya Allah, kemudian, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hei wong-wong sing iman, jaluka pitulungan maring aku dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Penekanan innallaha ma'as sabirin, aku bersama orang-orang yang sabar, berarti semakin kulon jenengan uripe susah dan melewati dengan sabar dan tawakal, tandane semakin caket hubungan kulon jenengan kali Gusti Allah. Gimana? Semakin caket jarak kulon jenengan kali Gusti, maka mulai hari ini jangan terburu-buru memutuskan Allah tidak sayang hanya karena kesulitan yang berlangsung lama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 13 tahun dakwah teng kota suci Mekah, ya orang anak kepenake Pak. Bahkan 3 tahun terakhir harta dan makanan Kanjeng Nabi dirampas teng tiang-tiang kafir. Supaya napa? Supaya orang anak sing gelem dadi pengikuti Muhammad. Akhirnya Muhammad dan sahabatnya kelaparan 3 tahun. Kelaparan kok 3 tahun? Anake dhewek kencoten sesore, bejan mumet kaya ngapa rasane mebu? Dadi wong tua sing nyawang sing gedhekaken, ora duwe beras, ora duwe lampu, nembe sesorean iki. Golek mikir nang asih mriyang. Niki 3 tahun Pak, beliau dan para sahabat bala tentaranya merasakan kelaparan karena hartanya dirampas teng tiang kafir. Sampai akhirnya suatu ketika sahabat Kanjeng Nabi Asmani bin Hubab bin Arth, beliau pengikut setia Kanjeng Nabi yang sempat dibakar oleh majikannya, dipanggang hidup-hidup teng majikannya karena beliau menjadi pengikut Rasul. Beliau mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kenapa jenengan pun menyerah mawon lah, jenengan ngendika mawon kali Gusti Allah pun boten kuat, pinten Gusti Allah diparingi daharan saking surga, kula boten tegel ningali jenengan kencotan kaya niku. Nabi Ibrahim ngendika, jangan terburu-buru. Terburu-buru itu lah ngerasa dinten rong dinten, telung tahun celoden kok terburu-buru, ya Rasul, ya Rasul. Kanjeng Nabi ngendika, umat-umat sebelum kalian sudah merasakan perih, kelaparan, tersiksa lebih dari yang kita rasakan. Umat-umat terdahulu ketika mereka atas keyakinan mereka yang sangat kuat untuk menyembah Tuhan Allah, mereka harus mau dipendam hidup-hidup dan disiksa hidup-hidup sampai mereka mati. Sebagian di antara mereka yang mau dan bersikeras menyembah Allah, mereka akan dipendam hidup-hidup, yang disisakan hanya leher sampai kepala. Ketika dia ditanya, apakah kamu tetap akan menyembah Allah? Kok dia menjawab, iya aku akan menyembah Allah. Maka lehernya dikuliti sedikit demi sedikit sampai kulitnya mengelupas. Ditanya lagi, kamu tetap menyembah Allah? Dia tetap jawab, iya. Maka dagingnya dia kuliti sedikit demi sedikit sampai darahnya mengucur dengan deras. Ditanya lagi, kamu tetap akan menyembah Allah? Jawabannya iya. Maka kepalanya akan dicacak sedikit demi sedikit sampai otaknya muncrat sampai dia meninggal dunia. Tapi sedikit demi sedikit Pak Bu, betapa tersiksanya. Kulon jenengan seniki dakwah ngaji orang kaya geminyen. Lah paling-paling guru gedene srepet, bayekane bebek mangkat. Cebrit dalane abang-abangan mangkat. Udan anyes sawane bebek mangkat. Kanjeng Nabi mau berdakwah, ingatasi manusia mulia, berangkat dakwah dikepiuki banyu peceren. Mangkat dakwah diitui teng tiang kafir, gimana? Mangkat dakwah dipoproki kali kotoran, tapi apakah lantas mereka mundur dengan ketauhidan mereka kepada Allah? Tidak, bahkan Bapak Ibu, apa cobaan yang Allah berikan kepada kita? Sedherma duitnya kurang, utangnya urung lunas, anak sing baju, mertua sing jelai, bucu sing bebeis. Dereng sepintene cobaan dahsyat yang Allah timpakan kepada zaman-zaman umat terdahulu, sebagaimana Imran dan istrinya Hannah yang sampai usia sepuh tidak diberikan putra. Suatu ketika Imran diberikan mimpi, diberikan wahyu oleh Allah, Imran, kau akan mempunyai anak dari janin istrimu Hannah. Orang percaya, ini mungkin mungkin mengandung Hannah misnin ini masa hamil, tapi ini kisingin nikah Allah. Imran memberikan kabar kepada saudaranya dan kaum teng Bani Israel. Orang apa ngandel Pak? Anu Imran gemblung buk ya, wong wis kaki-kaki kayaknya kok jere bojengar manak jere, wong pada ngisi-ngisi Imran. Cobaannya tidak sampai di situ, akhirnya Hannah hamil. Tapi
istrimu seorang anak yang membawa penerangan di tengah kegelapan. Dia akan membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Tenang saja, putramu akan membawa kebaikan, kemaslahatan. Tiang Bani Israel itu mulai garuk. Aduh, jangan-jangan mungsuinyo. Sampai akhirnya Pak, dari hamilnya anak sampai melahirkan, kundina-dina ku dirubungi teng tiang-tiang Bani Israel. Sampai ketika Hanah niki akan melahirkan, ditenteni teng Bani Israel jajal lahir lanang apa wadon. Kenapa? Sebab kalau anaknya perempuan, maka dikatakan aib atau pembawa sial. Kalau anaknya laki-laki, Bani Israel bisa mengamang-amang, berarti sebagai musuh terbesar Bani Israel. Cempuleke nang digadang-gadang nang Imron kali keluarga besar Imron, tiang-tiang sing nyembah Tuhan Imron niku lanang, malah lahir anak wadon. Sinten niku? Maryam. Cobaannya akhirnya Imran wis ora dintel maning nang tiang-tiang Bani Israel sebagian. Apa sing dingendikat nang Imran ora dintel, tapi Hanah wis kadung nazar. Nyong anger duwe anak arep tak dadekna khodimat nang Baitul Maqdis. Karena pikirin den anaknya arep lanang, cempuleke anaknya mana wadon, Pak. Karena wis nazar, gelem ora gelem kudu tetep dadi khodimat nang Baitul Maqdis. Dadi penderek, dadi pesuruh. Bocah kawite cilik wadon dewek teng Baitul Maqdis, Pak. Niku perin peranti nyapu, nyiap napanganan, ngepel, umbah-umbah, urip nang umah kamar sing begitu kecil dari kecil, Pak. Umur 6 tahun Maryam ditinggal mati oleh ayahnya sing digadang-gadang goceklan Maryam. Urung ngasih dewasa, Pak. Si remaja meningkat dewasa, Maryam ora mandek diwei coba nopo hamil tanpa suami. Angger hamil tanpa suami ne wong ngene nyong. Ya sinau sa isin-isin akae wong anu genah anu temenan gawe sih anu mesti sing arep tanggung jawab. Sinau sa sing gawe sapa bingung karena kakean sing urun ya paling ya dilotre apa kocokan ngene nggih. Tapi angger niki boro-boro kok ngantos ndamel, Pak. Maryam niku nyenggol kulite wong lanang sing kudu mahrame mboten pernah. Kok diparingi hamil lho? Oh, langsung tiang Bani Israel merasa menang telak we. Pembawa sial ngandel. Pembawa sial kowe. Wis yo arep bae pateni we Maryam yo nimang dadi pembawa sial. Bayangkan, lah ceritane dewe banget kan cerita kenatan subur rampung. Rekasane waktu niku katos nopo? Jaman kemien langkah Facebook, langkah TikTok sing go miral-miral napa? Jaman semenane. Sapa sing arep pendukung kabeh-kabeh wong pada mencela. Jaman semenane ora ana Hotman Paris, Pak. Angger ana Hotman Paris mungkin nyana sing belani sebagai pengacara dan lain sebagainya. Bayangaken Bapak Ibu. Berarti angger kula jenengan siki mung paling urip masalah ekonomi, masalah rumah tangga sing ya kaya kae lah, anak sing kaya kae si kecil. Orang lembut-lembutane umat terdahulu. Maka mulai hari ini apapun yang terjadi di gede sabare kelawan istiqomah sholate. Sebab sholat niku penopang, sholat niku pager, sholat niku benteng. Pernah ada orang matur ngoten, suka rasa sholat nimbang sholat cangeme ala tuh yang ngerasani. Suka rasa sholat nimbang sholat esi seneng maksiat. Maaf, daripada jenengan ora sholat tetep maksiat, esih mending sholat walaupun esih melakoni maksiat. Kok bisa begitu Mbak Afifah? Karena ketika orang yang melakukan maksiat kok esih gelem sholat, pasti sebelum dia melakukan maksiat ada sedikit rasa takut kepada Allah. Pasti, pasti niku, pasti. Sakit jenengan takeni kali tiang sing nyolong tapi seneng sholat. Tiang sing doyan ngrasani tapi seneng sholat. Atau jenengan mungkin punya suami, punya istri, sholatnya sregep tapi gendakan. Misal takut nih pada saat Arab selingkuh, kira-kira apa dia orang? Pasti ada rasa takut walaupun sedikit kepada Allah. Pasti nih. Nah, rasa takut itu paling tidak akan membentengi. Paling orang jadi mongko terus orang maning-maning. Umpamanya kok kemaningan, ya pasti akan lekas Allah berikan peringatan. Itu pasti. Karena rasa ingat dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun lah, walaupun ngajine urung pinter, esi seneng maksiat, awake kebek tato, esi seneng minum-minuman keras misal, napa panjenengan esi seneng slot judi online, napa panjenengan esi seneng bermaksiat karo bojone wong, misal salatan iki, salat. Karena salat tanha anil fahsya wal munkar. Lama kelamaan akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Amin Allahumma. Allahumma. Sapa wong sing mulya donyane jamin bakal mulya akhirate.
kayuh tentrem ono dunyane, insya Allah tentrem ing swargane. Amin. Muka-muka tiang karang cengkol mriki kundur ngaji paring tambah lancar rezeki. Utang-utang dang isong lunasi, sing sami sakit muka-muka enggal mari. Sing pedagang tambah laris dagangane, tukang sound system tambah laris sone. Sing nyoting sing gadah usaha lancar usahane, sing pejabat tambah amanah dateng jabatane. Petani peternak tambah melimpah panene, sing pengangguran dan angsal pegaweane, sing tasik jomblo dan caket mojodone, sing soleh solihah ayu bagus tur sugih duwite. Gesang muga sing manfaati husnul khotimah tibane pati, ayem tentrem sak keluargi, sareng Kanjeng Nabi wonten suwargi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah salikul wahil amin. Eling-eling siramanungsa, eling ono anggonmu sholat ngaji, pungpung turung kadekanan moloikat jurupati. Panggilane kang mangga kuasa, gelem ra gelem bakal sandangan putih yen wis budal gak iso mulih. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa, jujagane omah kuwo tanpa bantal tanpa klasa. Umare ra ono lawange, turu dhewe ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang. Tonggo-tonggo padha nyawang, tangisi kaya wong nembang, yen ngaji yo arang-arang, pertondo imane kurang. Salatullah pitulas kula mau janji maring ditika nggih, mudah-mudahan sakit kepanggih ping 14 malih supados ngasipun sakit rampung. Allahumma sak derenge kula tutup, kula badhe ngaturi pesen dhateng Bapak Ibu sekalian nggih. Pesen sing pertama, nderek nyuwun tulung jenengan nek bakda salat khususipun warga masyarakat Karang Jengkol dan sekitarnya. Kulo, Ustadz Arji, Ustadzah Natasha, menikon jenengan kirimi hadiah Fatihah, ben entuke juang dakwah niku diparingi istiqomah di tengah-tengah godaning dunia sing maha dahsyat, sing boten saged kulo ceriosaken wonten medan dakwah kulo sak rencang.
karena kondisinya medan dakwah kula sak rencang niki kaya to dene tiyang angsal arisan mawon ngoten. Dados karena kami keluar dari Indosiar akhiripun dados kondang. Udu karena pancen asli pinter niku nggih mboten. Kula niki nggih mboten asli karena bocah paham, bocah ngeh, bocah ngerti niku nggih mboten. Niki karena pancen Allah takdirakan kedah medal saking Indosiar mau tidak mau kula Mas Arji Mbak Natasha menika nggih purun mboten purun kedah juang teng medan dakwah. Maka nyuwun bendungan ikhlas panjenengan kami diparingi istiqomah, diparingi bakoh untuk mboten terlalu besar kepala. Ngoten nggih? Mugi-mugi dipunparingi istiqomah. Allahumma. Pesan yang kedua, niki kan sekedap malih bulan suci Ramadan. Bapak Ibu mungkin kondur tengah jeng mereka jangan meriksani kata bakul. Kula penate matur menjelang bulan Ramadan niku biasane malaikat turun teng bumi nyamar dadi bakul kalih mung jantuk. Mbok menawa sing dodol balon otok-otok ciloke mbok kudu wong. Nggih Bu Dewan nggih, mbok sing dodol otok-otoke kudu wong tapi jelmaan malaikat mungkin kondur dagangane dilarisi. Masa ana malaikat ireng wujude kaya ireng jenenge malaikat ki bisa ireng bisa putih bisa manik apa bae. Nggih Bapak nggih. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, menani gadah putra-putri usia 7 sampai 19 tahun badhe ngersakaken mondok teng pesantren, kami sudah mulai membuka pendaftaran santri baru gelombang pertama tahun ajaran 2024-2025 teng pondok pesantren kami, pondok pesantren Baitul Khodam Andalas wonten Desa Kayu Ares Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Terus pilih Banyumas niko nggih. Tiang sepah kula nek Banjarnegara bakdo menikah kula nderek suami ngabdi wonten mriko kali ibu sepuh, ibu garwa bojo kula wonten sareng-sareng to mriko bendungane mugi paring istiqomah nggih. Pondok kami insya Allah tahun ini sudah wisuda yang ketiga, dungane mugi-mugi istiqomah sampai ke berapa nanti wisudanya turun temurun teng duriah kami ngaosipun teng mriko nggih kitab kuning kalih ngapalke Quran. Pilih ngersakaken mondok teng mriko biayane pinten? Untuk makan, tidur, dahar, sare gratis, tidak ada biaya syahriah, tidak ada biaya bulanan. Tapi masuknya tetap kami seleksi, tidak semua santri bisa ikut ngapal ke Quran kecuali yang buahnya sudah selesai, jurumiahnya faham. Kalau belum, tidak boleh ikut hafalan dulu. Ini Pak Bung, lajen pilih kali sekolah angsal, mboten sekolah, mboten nopo-nopo. Di tempat kami ada sekolah SD negeri, SMP negeri, SMK negeri, TK nggih wonten. Ning nek sekolah biaya sendiri karena masih nunut teng pemerintah dereng gadah kiambak, pendungane mudah-mudahan cepet gadah sekolah kiambak sing gratis. Misal teng daerah Karangjingkol Kesugihan, informasi pilih wonten lare yatim atau yatim piatu. Yang penting saya punya pengikat jaminan bahwa anak ini betul-betul yatim atau yatim piatu atau duafa dari desa, maka di tempat kami khusus anak yatim, yatim piatu lan duafa menika angsal sekolah dari TK sampai perguruan tinggi gratis bebas biaya ya disangoni barang. Sing penting purun ngaji, purun ngapalke Quran. Nggih, pilih teng mriki wonten, makin sakit panjenengan ngubungi kalih Mas Arji ben didugekaken teng Banjarnegara mereka sareng-sareng giat dakwah juang kalih kula. Ngoten nggih. Sak mekaten ingkang waget kawula aturaken mugi-mugi dados asbab kesaenan dhateng awak kula kalih panjenengan ingkang maringi doa sinten ta? Pak Kiai nggih. Nggih. Ampun jengkar riyin nggih Bapak Ibu nggih. Inti pengaosan wonten teng doa. Jangan sampai jenengan kondur mengko kaya dene banyu nang ember pada wutah mergane embere urung ditutup. Ngoten nggih? Sugeng kepanggih malih, sugeng kondur, sugeng ibadah. Wala afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kata lepat nyun pangapunten. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Untuk memimpin doa, kami persilahkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Himamuddin. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.